ramai orang ada masalah pada bacaan dua harokat dan pada bacaan satu harokat. Lihat kalimah di skrin anda, semua huruf-huruf di dalam kalimah tersebut tidak bertemu dengan mana-mana huruf mat. Maka, ia hendaklah dibaca dengan pendek tanpa mat pada kadar satu harokat. I'ahabalaki hadara ahadakum. Kesilapan yang biasanya dilakukan adalah dengan memanjangkan mana-mana huruf pada kalimah ini. Ahada'ansyara. Sepatutnya, kalimah ini perlu dibaca seperti ini. Ahada'ansyara. Sekarang mari kita lihat bacaan mad asli dua harokat. Apa itu mad? Mad ialah panjang pada suara. Asli pula bermaksud asal. Mad asli berlaku apabila huruf-huruf hijaiyah kecuali alif dan juga hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Ia dibaca pada kadar dua harokat ketika bacaan wasal dan juga waqaf. Syaratnya, selepas ketiga-tiga huruf mad tersebut tidak ada huruf hamzah dan juga huruf-huruf yang bertanda sabdu dan juga sukun. Apa itu huruf mad? Alif sukun sebelumnya berbaris atas, contoh qala. Waw sukun sebelumnya berbaris depan, yaqulu. Ya sukun sebelumnya berbaris bawah, qila. Sekarang mari kita lihat bacaan yang menggabungkan bacaan bagi satu harokat dan juga dua harokat. Qala la takhafa khalidina fihi. Kesilapan yang biasanya dilakukan adalah dengan memanjangkan bacaan satu harokat dan memendekkan bacaan dua harokat seperti ini. Qala la takhafa. Sepatutnya bacaan tersebut perlu dibaca seperti ini. Qala la takhafa. Ingat tuan-puan, bacaan satu harokat perlu dibaca dengan satu harokat. Bacaan dua harokat pula perlu dibaca dengan dua harokat. Jadinya, bagaimana ingin mengatasi masalah ini? Yang pertama, tuan-puan perlu mencari guru untuk menyemak bacaan tuan-puan. Yang kedua, perbanyakkan latihan. Atau tuan-puan ada jawapan yang lain? Sila tinggalkan di ruangan komen ini.